kalian di subscribe ya, men, kuli informasi-informasi sing terupdate ya, subscribe gratis, oke, tak terkenal, lancar segini, lancar dunia akhirat, amin, amin, ya Rabbal Alamin, thank you. Pengen banter, irit, gak enak ACP, numpak oceleng, mas. Ya lo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya dalam kebaikan. Amin amin ya robbal alamin. Ya, bertemu kembali bersama saya ya. Ini mau review stok yang baru ya, baru selesai kemarin. Ini persyaratannya, saya jelaskan persyaratannya dulu. Yang pertama, ARC Genpoka nomor telepon ya. Jadi ARC Genpoka nomor telepon itu persyaratannya ya. Untuk garansi mesin 2 bulan saja garansi mesin ya. Pokoknya ada masalah apapun silakan dikonfirmasi ke saya, nanti ditangani ya. Dan sekali lagi ada masalah apapun nanti ditangani sama mekaniknya, seperti itu ya. Langsung saja, enggak berlama-lama ya, biar videonya enggak terlalu panjang ya. Seperti ini dia, Rising S 125cc tahun 2016 ya, lalen maning lah. Oke, langsung dari depan seperti ini ya. Ini saya sebutkan yang ada minusnya ya. Ini dari bagian depan, dari atas seperti ini kotor saja ya. Ini ada lecetnya seperti ini dikit ya. Lecet dikit ya, sedikit ini karena cerewekan kuku kayak ini. Ya, ini ya. Ini seperti ini ya, jelas ya. Seperti ini ya. Terus ke bawah nih ya. Ke bawahnya ada lagi minusnya di sini satu ya, ini retak ya, guys. Ini ya, semuanya saya sepil biar tidak ada dusta di antara kita. Oke, ini ya, yang lainnya mulus, masalah cuman di titik itu saja, tidak ada lain. Bannya masih bagus ya, masalah ini motor ini cuman di sini sama di sini saja, ini sama ini saja, yang lainnya tidak ada ya. Ini bagian sebelah kiri ya, tidak ada, mulus ya, mulus ya, tidak ada masalah. Di sini belakangnya tidak ada masalah ya. Ini shockbackernya sudah variasi, untuk belakang ratingnya udah mungil-mungil, ini udah LED ya. Ini ya. Samping sebelah kanannya mulus, tidak ada masalah. Ini sudah apa namanya, cakram ya belakang ya, cakram depan belakang sini sudah ya. Ini 125cc ya mas ya. Sekali lagi, ini Rising S 125cc ya. Ini seperti ini bagian sebelah kanan depan ya, bagus, tidak ada lecetnya ya. Jadi yang bermasalah ini cuman dua titik di sini sama di sini ya, itu saja. Untuk speedometer, langsung saja speedometer kita buka. Speedometer di angka 22.805 ya. Ini ada odonya, ini jam, ini kesehatan baterai ya, 12, ini indikator bensin ya, ini RPM juga, ini ada RPM juga yang digital ya. Terus nah, ini bensinnya ini pakainya 95 ya, 95 sekali ke 95. Di sini sudah ada tempat USB buat ngecas. Jadi perjalanan jauh dari Amerika Barat ke Amerika Timur, ini sudah ada cas, nggak perlu khawatir. Seperti itu. Untuk membuka bensin, guys ya. Ini dalam keadaan normal, kita tekan terus ke kanan. Bentar.
salah lagi. Bentar. Oh ya, sorry ya, masalahnya beda-beda ini. Untuk membuka bensin ini dalam keadaan mati ke kanan 3 kali. 1, 2, 3. Oke, membuka. Pakainya 95 saja ya. 95. Untuk membuka jok langsung ke kiri saja. Kita buka joknya. Waduh, jero banget. Oke. Iki jerone ora karuan ya. Tahunnya 2016. Oke. Barangnya bagus ya. Untuk keadaan mesin kita cek son ya. Coba di cek son. Ini ya mesinnya ya, suaranya halus sekali ya, tidak ada kredek-kredek, tidak ada keratak-keratak, tidak ada ngkit-ngkit, tidak ada ya. Suaranya mulus. Suaranya halus sekali untuk kelistrikan semuanya normal ya. Normal semuanya ya, untuk kelistrikan normal semuanya. Untuk rating-rating, untuk lampu depan belakang semuanya oke, tidak ada masalah. Ya, di sini cukup cantik dari depan tuh ya. Lampunya padang pol ya. Pol pokoknya. Ya, seperti itu. Untuk apa lagi? Untuk apa bersedih seperti ya. Ini harganya ya, dekat 39.000 saja. 39.000 saja. Yang berminat silakan langsung dihubungi saya di komentar boleh. Ya, di nomor yang saya terangkan juga boleh. Silakan. Terima kasih. Untuk yang lainnya, stok yang lainnya itu banyak, masih banyak yang jero. Si Kintalan pokoknya. Si Kintalan tenang bae, ora. Ya, si Kintalan, oke. Okay? Seperti itu. Oke, begitu saja dulu ya untuk review kali ini, untuk review Rising S ya. Untuk yang lainnya jangan lupa di subscribe biar gak ketinggalan video berikutnya. Masalahnya besok mau tak review satu-satu. Sekarang itu badan letih lesu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis mampir nang channel iki ya, matur nuwun. Tak dongak narika sehat waras selamat seger waras bedigas sing wis duwe bojo. Tak dongak ana tambah siji maning sing urung duwe ya, dibetah-betah we men sabune payu nang warung. Oke, thank you. Apa ora kepenak kota Cilacap bercahaya.